Indonesia! Indonesia! Of Group A, Indonesia taking on the runners-up of Group A. Reaksi Justin Hubner setelah Rafael Struik bersinar dengan Timnas Indonesia U23. Diketahui, Justin Hubner dan Rafael Struik dulunya tergabung dalam satu gerbong pemain naturalisasi Timnas Indonesia untuk Piala Dunia U20 2023. Namun, Justin Hubner memilih jalan yang berbeda dari Rafael Struik, yang tetap kekeh membela Timnas Indonesia. Walhasil Justin Hubner melewatkan peluang membela Timnas Indonesia, seperti di turnamen saat ini, kualifikasi Piala Asia U23 2024. Namun, pemain keturunan Indonesia Belanda tersebut tidak melupakan rekannya yang dulu berjuang bersama. Justin Hubner terpantau aktif untuk mengomentari kegiatan Rafael Struik, termasuk saat debut bersama Timnas Indonesia U23. Hal ini terlihat melalui postingan Instagram Rafael Struik, pada Minggu, 10 September 2023. Pada momen itu Rafael Struik mengunggah hasil foto dirinya saat tampil dalam laga Timnas Indonesia versus Cina Taipei di Stadion Manahan Solo, Sabtu, 9 September 2023, malam waktu Indonesia Barat. Rafael Struik turut memberikan caption pada postingan yang tertulis, "Betapa penampilan yang luar biasa, menjelang hari Selasa." Sontak postingan tersebut mendapatkan reaksi dari Justin Hubner. Kawan lamanya, Justin Hubner memberikan reaksi berupa dua emotikon mata laugh terhadap postingan tersebut. Reaksi Justin Hubner memberikan sinyal berupa dukungan dari pencapaian yang diraih Rafael Struik. Diketahui, Rafael Struik turut membukukan gol untuk Timnas Indonesia U23. Pemain ADO Den Haag, kasta kedua Belanda, sukses melakukan aksi individu setelah mendapatkan sodoran bola di depan gawang dari Marcelino Ferdinand pada menit ke-20. Walhasil Rafael Struik mampu meliuk ke sisi kiri dan sukses menjebloskan bola menuju tiang jauh G. Alasan Jay Idzes pilih bela Timnas Indonesia padahal juga dibidik Timnas Belanda. Bek Venezia FC, Jay Idzes punya alasan tersendiri untuk membela Timnas Indonesia walaupun ia dibidik juga oleh Timnas Belanda. Bek Venezia FC asal Belanda, Jay Idzes melakukan langkah mengejutkan dengan bertemu ketum PSSI, Erik Thohir pada Rabu, 6 September 2023. Erik Thohir awalnya hanya memperlihatkan tampak belakang kisi-kisi pemain yang akan dinaturalisasi. Lalu pada akhirnya Erik membuka identitas Jay Idzes dengan sebuah foto tampak dari depan. "Hari ini saya mengumumkan bahwa pemain asal klub Venezia Jay Idzes akan kita proses untuk memperkuat merah putih di ajang internasional untuk Garuda Mendunia," kata Erik lewat keterangan tertulisnya. Rabu, 6 September 2023, Idzes masih berusia 23 tahun. Proses pindah kewarganegaraan Jay Idzes sebelumnya sudah dibocorkan salah satu media Belanda, Aberdeen Live, 3 bulan lalu. Kala itu, Aberdeen Live memprediksi Jay Idzes akan beralih kewarganegaraan dan membela Timnas Indonesia untuk Piala Asia 2023. Bek Go Ahead Eagle dilaporkan akan beralih tim nasional di level internasional, tulis Aberdeen Live. Sang pemain bertahan dikabarkan termasuk di antara 3 pemain yang saat ini bermain di Belanda yang dipertimbangkan dipanggil Timnas Indonesia. Prediksi media Belanda itu mulai terbukti, Jay Idzes kini memulai proses administrasi untuk naturalisasi pada September 2023 ini, berdasarkan rilis yang diterima bolasport.com, Jay Idzes juga dibidik oleh Timnas Belanda. Namun dia memilih peluang bersama Timnas Indonesia yang lebih memungkinkannya rutin bermain di level negara. Jay Idzes adalah pemain setinggi 190 cm berusia 23 tahun asal Belanda. Ia disebut-sebut memiliki keturunan Indonesia dari kakek dan neneknya yang berasal dari Jakarta. Terus kiri dong.
Yakub gagal tadi menuju, harus diulang dan keuntungan untuk timnas Turkmenistan. Oh, hampir saja Rahman lolos tadi di pengawalan para pemain Indonesia. Ivor Jenner belakang pada Elkan Bagot, kembali pada Jenner. Ini yang diharapkan bermain sepak bola saat ini, Bung Maruf. Betul. Berani bermain, melakukan gelap dari bawah seperti tadi. Serangan Turkmenistan putus di kaki Ivor Jenner, kini Elkan Bagot. Arhan Pratama, Marcelino Ferdinand. Tidaknya Indonesia lebih dominan dibanding Turkmenistan. Betul, tapi kita juga dominan dari si peluang, dominan dari si penguasaan bola, karena Turkmenistan cenderung mereka sangat berhati-hati. Dan beruntungnya gelandang-gelandang Indonesia dan juga pemain belakang Omang Teguh, ada Elkan. Siapa yang dituju? Pembinaan yang sudah semakin matang permainannya, Bung Marut. Iya, sempat pemain ini kita banyak dikritik, kita lihat oleh Arhan Pratama. Masih Arhan pertama, umpan langsung, mampu melakukan strike, meliku-liku banyak dari pemain dari Turkmenistan, terlalu lama berputar shooting langsung. Bagaimana Rafael memang tipikal pemain yang sangat menjanjikan, terutama ketika dia sangat percaya diri untuk menguasai. Hati-hati, Arhan Fikri, ditarik tadi, kita lihat, flashback Ivan. Langsung kotak penalti, Ilham Yilfahmi, oh, menyentuh Mistar. Ivor Jenner. Langsung ke depan, umpan terobos. Bocoran Rafael Stuik terbukti dengan naturalisasi Jay Idzes. Masih ada banyak pemain Belanda lagi yang dibidik PSSI. Langkah PSSI yang menaturalisasi pemain asal Belanda, Jay Idzes, membuktikan omongan dari Rafael Stuik pada Agustus 2023 lalu. Rafael Stuik pada Agustus 2023 lalu sempat berbicara mengenai kemungkinan tambahan pemain naturalisasi untuk timnas Indonesia. Kabar itu diutarakan langsung oleh Rafael Stuik saat sesi wawancara dengan salah satu media Belanda, Om Rob West. Saya kebetulan berhubungan dengan asisten pelatih beberapa hari lalu, ujar Rafael Stuik. Mereka ingin datang ke Belanda. Mereka ingin mencari lebih banyak pemain, dari apa yang saya dengar. Jadi saya pikir dia akan datang, tambahnya. Bocoran Rafael Stuik kini mulai terbukti dengan adanya naturalisasi Jay Idzes yang dikonfirmasi oleh Ketum PSSI Erick Thohir. Hari ini saya mengumumkan bahwa pemain asal klub Venezia Jay Idzes akan kita proses untuk memperkuat merah putih di ajang internasional untuk Garuda Mendunia, kata Erick lewat keterangan tertulisnya. Rabu, 6 September 2023. Idzes masih berusia 23 tahun. Karirnya sedang menuju puncak. Jadi pemain ini adalah pemain yang sangat potensial dan akan insya Allah akan menambah kekuatan timnas kita, tambahnya. Jay Idzes adalah pemain setinggi 190 cm berusia 23 tahun asal Belanda. Ia disebut-sebut memiliki keturunan Indonesia dari kakek dan neneknya yang berasal dari Jakarta. Jay Idzes mengawali karir di Akademi PSV Eindhoven. Kemudian secara bergantian ia membela PSV Youth, VVV Youth dan Eindhoven Youth, hingga pada musim 2020, ia pindah ke Go Ahead Eagles. Pada musim lalu, Idzes bermain 32 kali di Go Ahead Eagles dengan raihan 1 gol di Eredivisie. Kemungkinan, Jay Idzes bukan pemain Belanda terakhir yang bakal dinaturalisasi. Rafael Struik mengatakan PSSI mencari banyak pemain, sehingga masih ada beberapa pemain yang jadi bidikan untuk membela timnas Indonesia. Hal ini juga diperkuat oleh berita dari media Belanda, Aberdeen Live yang menyebut ada setidaknya 3 pemain Belanda yang bisa berganti kewarganegaraan ke Indonesia. Back Go Ahead Eagle, Jay Idzes, dilaporkan akan beralih tim nasional di level internasional, tulis Aberdeen Live. Sang pemain bertahan dikabarkan termasuk di antara 3 pemain yang saat ini bermain di Belanda yang dipertimbangkan dipanggil timnas Indonesia. Jika Idzes memutuskan membela timnas Indonesia, dia akan bermain di Piala Asia 2023 yang akan berlangsung pada Januari 2024, tambahnya. Begini kronologi Justin Hubner gagal dinaturalisasi timnas Indonesia, ada rencana dilanjutkan. Belakangan ini, nama pemain Justin Hubner ramai diperbincangkan oleh banyak pencinta sepak bola Indonesia. Dia merupakan pemain asal Belanda keturunan Indonesia yang berambisi membela timnas Indonesia.
Namun, harapan bek tengah Wolverhampton Wanderers U21 itu harus berakhir pahit. Imbas dari keputusan tersebut membuat banyak publik yang bingung dan bertanya, bagaimana bisa? Berikut Okezone merangkum beberapa sumber, Senin, 11 September 2023, terkait kronologi Justin Hubner gagal dinaturalisasi Timnas Indonesia. Kronologi Justin Hubner gagal dinaturalisasi. Kabar yang berembus gagalnya Justin Hubner dinaturalisasi oleh Timnas Indonesia belakangan ini banyak dicari oleh publik. Padahal Justin Hubner bahkan sudah turut mengikuti pemusatan latihan bersama Timnas Indonesia U20 di Eropa. Akan tetapi, nasib naturalisasinya jadi diragukan usai Timnas Indonesia U20 batal ambil bagian di Piala Dunia U20 2023. Lalu seiring berjalannya negosiasi memberikan sebuah keputusan bahwa Justin Hubner tidak dilanjutkan alias gagal dinaturalisasi Timnas Indonesia. Lantas bagaimana bisa? Menurut Arya Sinulinga selaku Komite Eksekutif, Exco, PSSI, membeberkan bahwa awal kronologi utama gagalnya Justin Hubner karena pihaknya tidak bisa memenuhi permintaan Justin Hubner. Upaya negosiasi panjang telah dilakukan hingga berakhir dengan alot tanpa kesepakatan. Tidak hanya itu saja, Arya Sinulinga juga tidak menjelaskan secara detail alasan gagalnya Justin Hubner dinaturalisasi. Mantan Exco PSSI Hasani Abdul Ghani bongkar borok PSSI yang membuat Justin Quincy Hubner batal naturalisasi dan membela Timnas Indonesia. Diketahui, beberapa waktu lalu PSSI ingin menaturalisasi dua pemain, Ivar Jenner dan Justin Hubner untuk membela Timnas U20 di Piala Dunia U20. Dalam perjalanannya, PSSI menambah satu nama lagi, yakni Rafael Struik. Tetapi hanya Ivar Jenner dan Justin Hubner yang sempat diundang ke Indonesia dan bertemu pejabat PSSI. Naas, hal itu dibenarkan oleh mantan Exco PSSI yang menangani masalah naturalisasi, Hasani Abdul Ghani. Padahal, federasi sudah lakukan segala cara untuk membujuk Hubner. Tiba-tiba Justin Hubner dipanggil sama Timnas Belanda. Waktu dia diajak, sudah mulai ngeles dengan segala macam persoalan, jelas Hasani Abdul Ghani lagi. Bahkan, PSSI membujuk Justin Hubner dengan tawaran bermain di klub milik Erik Thohir, tapi pemain asal Belanda itu enggan menerima bujuk rayu Federasi Indonesia. Target kita waktu itu, gimana pun, Hubner harus masuk. Kita tawarilah dia main di klub Pak Erik yang di Inggris, dan segala macam cara, akhirnya kita tetap gagal, imbuhnya. Kesalahan PSSI berdasarkan penuturan Hasani Abdul Ghani. Awalnya ia tidak dilibatkan oleh PSSI dalam naturalisasi Ivar Jenner, Justin Hubner, dan Rafael Struik untuk Piala Dunia U20 2023. Namun karena proses naturalisasi mentok, akhirnya ia pun turun tangan. Hanya saja, ada kesalahan dari PSSI yang membuat Justin Hubner akhirnya batal naturalisasi. Rafael, Ivar Jenner, dan Justin Hubner gak saya sentuh dari awal, tapi di ujung, saya yang menyelesaikan, ungkap Hasani. Kelemahan yang tiga di bawah terakhir ini, dibanding yang pertama saya urus, Sandy Walsh dan Jordi Amat, yang kali ini gak ada hitam putih, tutur pria berkacamata. Itu kesalahan PSSI, menurut saya, dan itu kesalahan yang selama ini dibuat federasi, kenapa selama ini naturalisasi itu gagal. Ketika mengurus naturalisasi Sandy Walsh dan Jordi Amat, Hasani